السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسخ الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan limpah kurnianya, kasih dan sayangnya untuk kita berada dan pada hari ini diizinkan untuk kita berada pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kenikmatan, bulan Ramadanul Mubarak. Alhamdulillah. Seperti mana yang kita sedia maklum, sesungguhnya bulan Ramadan ini Allah Ta'ala telah janjikan kepada kita kan seberapa banyak ganjaran. Kan, tidak cukup dengan itu, ganjaran yang bakal diberikan kepada kita hamba-hambanya ini dilipat gandakannya lagi. Subhanallah, maha baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan kita di alam maya kali ini, secebis perkongsian untuk mengisi senggang waktu dan slot yang ada ini, mudah-mudahan dapat memberikan sedikit manfaat untuk kita insyaAllah. Dan pada petang ini ingin saya kongsikan hadis daripada kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab yang cukup masyhur dan karangan Al-Imam Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah At-Tirmizi Rahimahullah. Bab cara berjalan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kena-mengena berjalan dengan tazkirah Ramadhan ni? Allahu Akbar. Tuan-tuan, Ramadhan kita pada tahun ini cukup istimewa tuan-tuan. Ramadhan kita kali ini Allah Ta'ala izinkan untuk kita berada di dalam mana kita merasakan akan nikmatnya yang kadang-kadang kita lupa untuk kita mensyukurinya. Nikmat apa? Nikmat kebebasan. Allahu Akbar. Dan sebenarnya tuan-tuan, bebas berjalan ini satu nikmat. Sebelum ini kita bebas berjalan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Ini dia tuan-tuan. Benda yang dah jadi sinonim perkataan ke sini, ke sana sekarang ni kan. Subhanallah. Tapi kali ini tuan-tuan, langkah kita dihadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sedikit terhad. Tidak dapat kita sesuka hati untuk kita keluar daripada rumah kita contohnya. Atas alasan faktor-faktor keselamatan dan juga kesihatan. Subhanallah. Tapi barang pasti. Semua itu pastinya ada satu hikmah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Sebelum iblis dan syaitan dipenjarakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana hadirnya bulan Ramadan, rupa-rupanya kita terlebih dahulu telah pun dipenjarakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur. Syukur kita sebenarnya. Ini tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang ingin saya bacakan pada hari ini adalah pada bab yang ke-18, cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, wa la ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama al-ardu tutwa lahu, inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muktathirin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, tiada sesuatu pun yang pernah saya lihat lebih cantik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari sedang beredar di wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, para sahabat bila mengungkapkan perkataan cantik ataupun indahnya wajah Nabi ini, sahabat-sahabat akan menceritakan, mengkiaskan pada wajah Nabi ini seolah-olah seperti matahari yang sedang beredar di wajahnya, seolah-olah seperti rambulan yang penuh mengambang, subhanallah. Dan lebih cantik lagi daripada
daripada itu benar, memang wajah baling Nabi ini cukup cantik, cukup indah. Dan banyak diceritakan dalam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan terutama dalam kitab Syama'il ini juga. Dan dalam bab yang pertama banyak menceritakan tentang tentang susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ketinggalan dan wajah baginda Nabi yang cukup indah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keizinan untuk dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya di dalam di dalam mimpi. Kemudian tuan-tuan, disambung lagi, saya juga tidak pernah melihat seorang yang lebih cepat jalannya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bumi ini dilipatkan untuknya. Sesungguhnya kami perlu bersusah payah mempercepatkan langkah untuk mendapatkan baginda Nabi. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak perlu melakukannya dengan susah payah. Subhanallah, tuan-tuan, ini dia. Kan bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan cantiknya. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan lebih cantik lagi tuan-tuan. Sebenarnya pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala nak mengajarkan kita berkenaan dengan cara berjalan itu sendiri. Dan Allah Ta'ala menciptakan kita pasti ada caranya bagaimana Allah Ta'ala nak tunjukkan kan, satu benda yang baik untuk kita. Sebenarnya tuan-tuan kan, perbuatan berjalan ini tuan-tuan Allah Ta'ala ada ceritakan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya jalannya manusia ini, hamba Allah ini di atas muka bumi ini terbahagi kepada dua. Dan ada seorang yang berjalan dengan jalan yang menunduk tawaduk dengan merendah diri, tetapi ada juga daripada kalangan orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan jalannya yang yang menyombong diri kan, berbangga kan, ada unsur-unsur ria di dalam di dalam dirinya hanya dalam dalam berjalan sahaja. Subhanallah kan, ini dia tuan-tuan Allah Ta'ala nak tunjukkan bagaimanakah jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jalan yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua berjalan tuan-tuan untuk menuju ke satu tempat, pasti kita akan akan berjalan. Eh, tidak ustaz, saya nak ke pejabat, saya naik pejabat, saya naik kereta, saya nak pergi masjid, saya naik motor. Betul, tetapi sampai satu tempat kita akan letakkan kereta dan motor kita di satu tempat yang lain. Dan untuk sampai tujuan itu pasti kita melangkahkan kaki kita, kita akan berjalan. Jadi tuan-tuan, ini dia tuan-tuan Allah Ta'ala ajarkan, tunjukkan kepada kita. Dan sebagai sebagai contoh kan, satu ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran yang diceritakan berkenaan dengan berjalan ini, Allah Ta'ala kan berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan hamba-hamba Allah, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang sifatnya maha penyayang, maha pengasih ini, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan sesungguhnya hamba-hamba Allah ini apabila mereka berjalan di atas muka bumi ini kan, haunan, mereka berjalan dengan haunan. Apa dia haunan? Dengan merendahkan diri, dengan tawaduk. Ini jalan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan dengan merendah diri, dengan tawaduk. Dan wa iza khatabahumul jahilun, dan apabila mereka ini disapa oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang yang menyapa mereka dengan sapaan-sapaan yang yang buruk, yang teruk, apa mereka kata? Qalu salam, mereka akan mengucapkan salam. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ingin kita menjadi hamba Allah yang dilihat jalannya, maka berjalanlah dengan jalan haunan, dengan tawaduk, dengan merendahkan diri. Dan janganlah jadikan jalan kita ni jalan yang sia-sia, yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tuan-tuan. Dan sebenarnya tuan-tuan, bukan satu ayat ini sahaja bercerita tentang cara kita berjalan, ada cara lain. Ada ayat lain yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Sebagai contoh surah Luqman ayat yang ke-18, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tus'ir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu kan, daripada manusia kerana sombong. Ingat, Allah Ta'ala kan, telah
berpesan, jangan kita berpaling ke arah manusia, berpalingkan wajah kita, memalingkan wajah kita kepada manusia lain kerana sombong. Kan? Oh, tengok tuan-tuan ni, kita berpaling, orang panggil, kau yang panggil aku. Kan? Tuan-tuan, jangan tuan-tuan ni. Kan? Rasulullah apabila ada orang yang memanggil baginda Nabi, Nabi tidak akan memalingkan wajahnya. Kan? Nabi akan memusingkan seluruh tubuh baginda Nabi. Tanda mentakzimkan orang yang memanggil itu. Subhanallah. Kan? Nak palingkan kepala pun tidak. Apatah lagi kita nak memalingkan wajah kita kerana sombong. Subhanallah. Ingat tuan-tuan, sesungguhnya sifat sombong ini adalah sifat yang mewarisi sifat-sifat iblis. Ingat, tatkala mana iblis dan tatkala mana Allah Taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, kemudian Allah Taala perintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, kan, maka apa jawab iblis? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Untuk apa aku sujud? Aku lebih baik. Tuan-tuan, seandainya di dalam diri kita ini ada sifat ataupun rasa ana khairu minhu, aku lebih baik daripada orang itu, maka kita mewarisi sifat sifat iblis. Wa iyazubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, Allah Taala kata apa? Wala tusair haddaka linnas. Jangan kamu memalingkan wajah kamu kepada manusia kerana sombong. Kan? Wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kamu kan melangkah berjalan di atas muka bumi dengan marha, dengan angkuh, dengan sombong. Tetapi jalanlah dengan haunan, dengan tawaduk. Jangan jalan dengan angkuh. Ini dia tuan-tuan. Kemudian Allah Taala sambung lagi, innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya Allah Rabbana, jauhkanlah kita daripada sifat ini tuan-tuan. Dan kita takut, dan kita janganlah jadi seperti orang ini, kan, yang berjalan dan menyombong kemudian membangga diri. Jadilah kita jalannya dengan jalan orang yang tawaduk, dengan jalan orang yang merendah diri. Subhanallah. Kan, perihal berjalan ini Allah Taala tunjukkan bagaimana jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan jalan kita ini dilihat oleh Allah, dan cara jalan kita ini jalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sehebat mana pun kita berjalan sebenarnya tuan-tuan, bukanlah boleh sampai menembus ke bumi ataupun menjulang ke langit. Andai kata kita boleh sampai tembus ke bumi ataupun menjulang ke langit cara kita berjalan itu, mungkinlah boleh kita nak rasa sombong. Tetapi sekadar kita manusia biasa, tak perlulah sombong untuk berjalan. Semua manusia itu sama, kan, berasal dari benih yang sama, bakal mati ditanam di dalam tanah juga. Kan, ya Allah Rabbana, maka hilangkan sifat sombong dan angkuh itu. Kan, jangan kita jadikan jawatan kita untuk kita sombong. Jangan jadikan harta yang Allah Taala pinjamkan kepada kita untuk kita menjadi seorang yang sombong. Jangan dah menunjukkan bahawa kan sesuatu tubuh kita yang hebat ini untuk menjadikan kita seorang yang sombong. Semua itu hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah kan berbaki Ramadan yang masih ada ini, kan, kita berada di penghujung bulan Ramadan ini, mailah sama-sama kita, walaupun dalam masa kita masih lagi tidak boleh bebas untuk berjalan kan ke sana dan ke sini, kan, masih lagi kita kan dalam tempoh kan kawalan pergerakan ini, kan, kita masih lagi boleh menjadi seorang pemburu. Bukan kita memburu shopping mall, bukan kita pergi memburu bazar-bazar Aidilfitri ataupun yang seangkatan dengannya, tetapi jadilah kita akan pemburu Lailatul Qadar. Subhanallah. Tuan-tuan, teringat saya kalam azimat daripada tuan guru kami Al-Syeikh Abu Zaki bin Yusuf Al-Hadrami. Satu ketika, ketika mana kami sedang berada dalam majlis zikir bersama-sama dengan tuan guru, kan, tuan guru ada offer pada kami, kan, siapa yang rasa-rasa nak kan beribadah pada malam Al-Qadar. Oh, seronok kami. Kalau nak, dia nak cerita. Kita pun ambil lapen, ambil kertas nak catat. Tetapi tuan-tuan, Syekh Abu Zaki lebih memberikan kepada metafora ataupun tamsilan kepada kami. Apa katanya? Bayangkan kamu semua dibawa ke dalam dibawa ke satu bilik. Sebelum masuk ke dalam bilik itu, kamu diceritakan sesungguhnya di dalam bilik ini ada 30 orang manusia.
dan salah seorang daripada manusia itu adalah daripada kalangan anak raja contohnya. Siapa yang dapat bersalaman dengan betul anak raja itu, maka akan dikurniakan kepadanya hadiah berupa duit raya RM1,000. Subhanallah, seronok kita. Tapi kalau salah, dapat RM10 je duit raya. Allahu Akbar. Nak 100, nak 1,000 ke nak RM10? Pasti nak 1,000. Subhanallah. Kemudian dia ceritakan lagi. Sesungguhnya ciri-ciri anak raja itu semikian rupa. Wajahnya semikian, pakainya macam ni, tubuhnya macam ni, tingginya macam ni. Subhanallah. Kita pernah seronok. Dan apabila kita masuk saja dalam bilik itu betul, ada 30 orang manusia. Kita pun sibuk nak tengok macam mana ciri-cirinya. Bila kita lihat satu persatu, wajahnya hampir sama semuanya. Susuk tubuhnya hampir sama semuanya. Subhanallah, pakaian-pakaian semua hampir sama. Macam mana kita nak salam dengan betul anak raja ni? Nak dapatkan RM1,000 ni, duit duit raya ni. Allahu Akbar. Macam mana caranya? Tuan-tuan, kata Tuan Guru kami, andainya yang masuk itu orang yang bijak, maka pasti dia dapat bersalaman. Dia dapat duit RM1,000 itu. Malahan lebih lagi daripada itu. Bagaimana caranya? Dia akan salam daripada orang yang pertama sampailah orang yang ke-30. Salam, cium tangan. Subhanallah. 30-30 orang itu dia salam. Kalau dah 30-30 dia salam, rasa-rasa dapat tak dia salam dengan anak raja? Pasti dapat. Dapat tak RM1,000? Dapatlah. Itu yang dijanjikan. Tapi bukan dapat RM1,000 je tuan-tuan. Dapat lagi dengan 29 orang yang salah tadi tu. Seorang bagi RM10, dapat RM290. Jadi jumlahnya RM1,290 duit raja di tahun tu. Subhanallah. Begitulah metafora ataupun tamsilan kepada kepada Lailatul Qadar. Kita sibuk nak mengejar yang 1,000 ni, takut-takut tak dapat. Jadi kita beribadahlah sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjang Ramadan ini, ambillah waktu ini dalam tempoh PKP ini. Allah Ta'ala bagi kita senggang waktu yang cukup panjang untuk kita mencari seberapa banyak amal kita. Mudah-mudahan dapat kita berada di dalam Lailatul Qadar, beribadah di dalam Lailatul Qadar, dan diterima segala amal-amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik untuk kita. Dan mudah-mudahan kita semua bakal mewarisi syurga-syurga milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya bukan yang terbaik, dan mohon ampun dan maaf andainya ada kekurangan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadanul Karim.